Dalam rekaman video warga, pria ini langsung ditangkap warga usai menyerang seorang pengasuh pondok pesantren An-Nur, Kiai Haji Farid Asar, dengan menggunakan senjata tajam di Desa Tegal Mulia, Indramayu, Jawa Barat pada Selasa malam. Dalam penyerangan oleh tersangka, mengakibatkan pengasuh pondok pesantren tersebut mengalami luka-luka akibat senjata tajam. Tak hanya itu, istri Kiai Farid dan keponakannya juga mengalami luka diakibatkan serangan tersangka. Kejadian bermula pada Selasa malam. Seorang pria dengan membawa senjata tajam mendatangi kediaman Kiai Farid dan mencarinya. Tak berhasil menemui Kiai Farid, tersangka tiba-tiba menyerang istri dan Kiai Farid hingga mengalami luka-luka sabetan tajam. Pria tersebut kemudian mendatangi musola dan langsung menyerang Kiai Farid. Jemaah dan warga kemudian beramai-ramai menangkap tersangka dan langsung diamankan pihak kepolisian. Kiai, Pak Kiainya tidak ada sehingga istrinya lah yang menjadi sasaran tersangka dan ponakannya. Setelah dari rumah Pak Kiai, karena Pak Kiai tidak ada, maka tersangka mencari Pak Kiai yang biasanya malam merawat ini wirid di musola Indo. Maka tersangka langsung masuk, kirain para jamaah itu ikut wirid. Ternyata pembantaian di. Hingga Rabu petang, ketiga korban saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, belum diketahui pasti motif yang dilakukan tersangka. Saat ini, polisi masih menangani kasus tersebut. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.